Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya, dan selalu diberikan kebahagiaan dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi di channel ini. Hari ini saya akan memotong atau memendekkan baju gamis nih ya teman-teman. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, dibantu supportnya ya teman-teman dengan subscribe channel saya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar saya selalu bersemangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja. Saya di sini tidak menggunakan mesin jahit ya teman-teman, tapi akan menjahitnya dengan tangan saja. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mengukur seberapa panjang yang akan kita lipat. Ini dengan teknik melipat dan dijahit tangan. Posisi bajunya dibalik ya teman-teman, karena kita akan menjahitnya dari dalam supaya tidak kelihatan dari luar ya. Nah seperti ini, kita tekuk. Ini bagian pinggang ya teman-teman. Ini pinggangnya ada karetnya, sebenarnya ada serutnya. Ini posisi bajunya sudah saya balik, dan nanti akan saya tekuk sepanjang kira-kira 10 cm ini ya, seperti ini. Terus dirapikan. Terus nanti akan kita jahit tepat di bawah karetnya ya teman-teman, supaya hasil jahitannya nanti tidak kelihatan dan rapi dan supaya urut. Seperti ini caranya. Mulai jahit dari ujung, benangnya dimasukin, terus dikeluarkan, dimasukin, terus ditarik ya teman-teman. Jangan lupa ini di ujung benangnya itu ditalikan supaya tidak lepas waktu menjahitnya. Nah seperti ini, dijahit tepat di bawah karetnya yang sudah ada ya. Oh ya teman-teman, ini benangnya udah mau habis, nanti akan saya ganti dengan benang baru ya teman-teman. Dipotong dan ditalikan nanti, karena ini benangnya saya double dua, jadi nanti waktu dipotong ini akan menjadi dua benangnya, kemudian ditalikan seperti ini ya teman-teman. Ditalikan, ditarik seperti ini supaya nanti hasil jahitan kita tidak lepas. Thank you.
saya sudah mengganti dengan benang yang baru, dimasukkan dalam jarumnya, kemudian didobel seperti ini ya teman-teman, dan ujungnya kita tali supaya nanti tidak lepas waktu ditarik saat menjahitnya. Seperti ini ya teman-teman talinya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini bermaksud untuk biar kenceng waktu nanti kita menjahit dan saat ditariknya nanti tidak lepas ya. Ini ditalikan seperti ini kira-kira. Diusahakan waktu menjahitnya serapi mungkin ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus. Dan ini hasilnya sudah selesai ya teman-teman, seperti ini. Tinggal dibalik saja dan siap untuk dipakai. Oke teman-teman, sampai di sini saja videonya. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.